Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini pengerjaan kolam saya milik salah satu sahabat kita, Bapak Rifan di Tanggulangin, Sidoarjo, telah selesai. Untuk ukuran ini, total semua kolam dan chamber 2x4 meter, kedalaman 1,5 meter. Dan untuk sistem filter kolam ini memakai chamber lebih rendah dari kolam. Baik teman-teman semua, ikuti perjalanan kami untuk pengerjaan-pengerjaan kolam ini. Untuk sistem filter kolam ini, chamber lebih rendah di sini tempatnya, dan untuk chamber pertama ada di sini. Untuk ukuran kolam ini 2 meter x 2,5 meter, kedalaman 1,5 meter. Dan untuk waterfall ini, seperti biasa, kami isi media filter dan ada ruang elektrik untuk aerator. Kelebaran kaca waterfall, saya memakai kelebaran 80 cm. Dengan jarak dengan ketinggian air kurang lebih 10-12 cm.
Kolam ini memakai satu membran matala di bawah waterfall dan memakai aerator LP30 dan satu bottom trim ukuran 2,5 inch, lalu dua skimmer di pojok sana sama sini memakai pipa 2,5 inch, lalu menuju ke chamber pertama untuk water level, lalu ke chamber kedua, ketiga, keempat, kelima chamber pompa. Untuk ukuran kaca kolam ini 1,5 meter x 50 cm. Untuk isi media kolam ini, yang untuk chamber pertama saya pakai batu apung dan oyster. Untuk chamber-chamber berikutnya sama. Di chamber pompa kami kasih dua pompa, satu pompa 6000 LPH untuk backwash dan satu pompa 12000 LPH untuk lari ke waterfall, dan satu lampu UV 20 watt lalu keran pelampung untuk menjaga kestabilan air jika ada surut atau berkurang. Demikian teman-teman semua, pengerjaan kolam ikan koi ukuran 2x4 kedalaman 1,5 total 13 ton. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.